penyanyi Aaron Carter mengembuskan napas terakhirnya di usia 34 tahun pada Sabtu 5 November 2022. Ia ditemukan meninggal dunia di kediamannya di Lancaster, California, Amerika Serikat. Kepolisian setempat datang usai menerima laporan dari asisten rumah tangga atau ART yang menyatakan bahwa seorang pria tak bernapas di bathtub kamar mandi. Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai penyebab kematian Aaron Carter. Aaron Carter sendiri telah meniti karir musiknya sejak usia 7 tahun. Ia merupakan adik dari personel Backstreet Boys Nick Carter. Popularitasnya terus menanjak dan berhasil tampil di panggung-panggung besar hingga memulai tur solonya sendiri. Di balik popularitasnya, Aaron sempat berbicara mengenai kecanduannya pada obat-obatan. Pada 2017 lalu, ia sempat direhabilitasi setelah ditangkap atas tuduhan mengemudikan kendaraan dalam pengaruh marijuana. Hingga September 2022, Aaron Carter mengaku sudah masuk rehabilitasi untuk kelima kalinya.